pusat kemarin ada laporan dengan visual, tidak hanya menyampaikan secara tekstual atau verbal, tapi ada laporan yang memperlihatkan adanya operasional yang penuh hebat dari orang yang melaporkan dan juga yang terjadi. Apa yang terlihat itu sesuatu yang di luar yang disepakati. Jadi kami dari sektor polisi Pamungkeraja sebenarnya menyelenggarakan penegakan perda, Bang. Kebetulan di kami itu ada perda nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan keperaman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tertib usaha tertentu ini khusus disebutkan di pasal 14 ayat 1 bahwa setiap orang dan atau badan dilarang untuk melaksanakan usahanya apabila belum mendapatkan izin. Ini sangat tegas di pasal 14 ayat 1. Dan untuk pengawasan dan pengendaliannya di pasal 3 itu Satpol PP dibantu oleh perangkat daerah terkait yang menyelenggarakan urusan perizinan tersebut. Wis Perklub ini mengusul 3 KBLI. Izin bar, izin diskotik, dan izin klub malam. Dan pada tanggal 24 Mei kami dari DPRD DSP meng-approve izin bar dan mengembalikan izin diskotik dan izin klub malam, karena yang Pak Agus tadi ceritakan bahwa belum ada UKLBL yang terdiri. Faktanya yang disampaikan ke kami melalui video ini bahwa ada permainan cahaya, Pak, lampu, itu tidak bisa. Kemudian ada tarian, itu tidak bisa. Ini yang viral di mana-mana, sehingga dengan fakta itu tentu ini menyalahi izin. Nah, tentu karena ini kita menghindari opini yang berkembang begitu banyak dan melebihi ekspektasi yang kita harapkan, sehingga memungkinkan ke depan Pak Sekda, teman-teman Kasatpol akan memantau itu.